Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ewal Channel. Jadi hari ini Sabtu tanggal 16 September tahun 2023 ya. Wajar sih. Jadi ketika saya bikin video mancing video tutorial membuat umpan yang ini nih, banyak yang nggak yakin gitu. Kemarin saya kan buat videonya ya. Terus saya langsung simpan di kulkas satu hari. Langsung hari ini tadi barusan saya gunakan untuk mancing, hasilnya memuaskan kan. Nanti kalian tonton videonya, cuman ya nggak bisa apa standby kameranya ya, karena wah situasinya susah. Yang penting kalian lihat hasilnya aja. Oke, okay? Jadi ya ini pembuktian aja lah buat kalian yang kurang yakin ya. Alhamdulillah masih banyak rezekinya. Oke, okay? Tonton videonya. Udah pada siap tuh guys, tuh mantap. Mas, mantap guys, memancingnya ramai tapi pada jong. Ini nih kasihan nih. Kita lihat hasil saya. Wih, mantap. Bisa kan ke plastik kan, lebat-lebat yang ke plastik. Langsung melem dek. Mantap. Iya, esak iya. Anu di sisi kan. Bang guys. Dapat 14 ekor kita guys. Alhamdulillah. Pulang sebentar lagi zuhur. Noh. Kita nggak sut ya. Mancingnya karena ribet. Aduh. Mancingnya berhimpit-himpit tadi di sana tuh, yang di bendungan awal sana tuh. Alhamdulillah, kalau buat yang pengen tahu umpannya ya, umpan yang saya bikin kemarin yang saya upload ya, saya akan tunjuk nih video yang ini. Oke, tuh. Mana menang. Yang masih bersama untuk yang bermancing tarian, silakan ambil dengan alat mancing untuk waktu-waktu dan tempat yang telah dibuka. Nanti kita baru pulang. Ntar ambil dulu. Up. Nih hasilnya guys. Oh, berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 6. 6 ekor babon tuh ya, lumayan lah. Tadi yang di dalam ada yang lebih gede lagi dari ini nih ya. Tadi sudah diambil 8 berarti ya, yang dibawa istri saya pulang. Ini 6, total 14 ekor. Keren. Kita lihat yang di belakang. Lihat yang udah dibawa duluan tadi. Nah, ini guys nih. Ini berapa ekor? Tuh. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ekor guys. 9 nih. Tuh, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini 8. Oke. Jadi total 14 ekor babon ini tuh, babon-babon. Ini babonnya tuh. Guys, ya. Mantap ya. Pokoknya saya nggak tipu-tipu, buat umpan paling bagus yang murah-murah aja. Oke, okay?